Hai guys, kembali lagi di video aku selanjutnya. Aku mau berbagi pengalaman aku untuk ibu-ibu yang udah melahirkan. Pasti kan cari berbagai perawatan-perawatan setelah melahirkan. Nah, aku berencana untuk memakai yang namanya Dian Mustika untuk paket perawatan setelah melahirkan. Nah, di Dian Mustika ini aku ambil paket perawatan yang pasca lahiran. Dia ada berbagai macam paket gitu. Ini aku mau coba ambil pasca lahiran paket 10 hari. Nah, dalam paket itu ada pijat full body, ada topak wajib juga, ada massage payudara, uap mandi rempah, pijat bayi, plus tapel perlu, ada gurita spagen, ada parem kaki, pilis mata, ratus vagina, sehari rapat, terus nanti mungkin minum kunyit asam sama jamu-jamu asin itu mungkin. Terus dikasih juga jamu godok bersalin. Nah, seperti apa paket perawatan di Dian Mustika? Nanti juga aku bakal review kira-kira nilainya berapa sih ya. Oke, langsung aja yuk. Sekarang udah mulai, sekarang mau dipijet dulu ya. Yuk saksikan paket perawatan dari Dian Mustika. Udah itu doang minusnya, apa rasa keluhan aku tuh di itu doang. Kalau waktu di sini tuh pakai bangku pakai gurita sama yang ini, aku nya nggak mau juga itu yang itu pengaruh ya pak, itu pengaruh pakai gurita dan bangku itu di mana itu kita tunggu bangku itu sembarang. Kalau sekarang kok udah telat enggak juga. Thank you.
Nah guys, kalau yang ini namanya tapel. Tapel itu terbuat dari kapur sirih, jeruk nipis, dan juga ragi. Nanti bakal dipakai di perut buat ditapel biar perutnya kempes guys. Guys, dan musika itu terkenal di lilit bengkung dan gulitanya. Jadi biar perutnya cepat kempes, kita buktikan ya. Menurut ibunya sih dalam waktu 3 hari perut aku udah bisa langsung kelihatan hasilnya kompetitif. Tapi harus konsisten minimum 10 jam. Nih guys, sekarang mau diolesin pipis. Fungsinya buat apa tuh? Biar nggak pusing pala mamanya kan? Cara begadang terus. Ini untuk mencegah terjadi kerang pada kaki. Jadi kan kerang dan tidak terbengkak. Biasanya harus langsung kepada dokter kan kakinya. Udah selesai diolesin, udah mulai berasa banget gitu deh. Nanti setelah kering, baru dicuci. Mungkin estimasinya 15 menit. Nah guys, barusan aku udah kelar untuk treatment dari Dian Mustikanya. Tadi treatment aku itu ada massage whole body. Nah sebelumnya aku diinfo sama ibu Dian harus siapin apa aja peralatannya. Cuma karena di rumah aku ini terbatas, jadi ya aku pakai aja apa yang ada. Sebenarnya sih salah sih guys. Jadi kalian bakal disaranin untuk siapin ini nih, kasur lantai, panci aluminium kurang lebih diameter 26 sampai 24 cm. Ada bangku plastik, jadi bangku plastiknya itu yang kayak bangku-bangku plastik mie, tukang mie gitu, yang plastik-plastik itu yang tinggi gitu. Terus siapin kain sarung 2 piece sama siapin ember. Nah, jadi ada beberapa alat yang aku gak siapin memang, tapi jadinya dipakai yang seadanya dan sebisanya. Tadi dimasak sama Ibu Risna, nama terapisnya. Orangnya baik banget, dan selama proses masak aku relax banget karena sambil ngobrol dan agak-agak curhat dikit deh. Halo Ibu Risna, kalau nonton video ini semoga selalu sukses ya. Tenaganya oke, terus masaknya itu setelah dimasak itu bener-bener kayak berasa gitu. Badan tuh jadi enak banget, dan aku memang keluhannya itu sampai sekarang itu belum bisa duduk terlalu tegak. Kan biasa aku steady, tegak banget tuh duduknya. Aku memang agak telat, harusnya katanya bisa dimulai sejak 2 atau 3 hari setelah lahiran, atau bahkan setelah lahiran besokannya udah boleh dimasak. Katanya sih seperti itu. Katanya memang agak telat, tapi gak apa-apa sih. Setelah dimasak itu, aku memang posisinya itu kan biasanya aku duduk tegak banget. Setelah lahiran aku susah gitu duduk tegak karena mungkin ada jahitan atau apalah, atau aku masih kayak takut gitu akan jahitannya tuh, takut kayak gimana lah gitu menyeramkan. Tapi setelah dipijit itu enak banget rasanya, kayak lebih enak duduknya gitu, kayak panggul yang tadinya pegel, jadi tuh kayak pegelnya tuh kayak abis disuntik guys, itu berasa enteng banget gitu. Padahal baru hari pertama treatment setelah full body dipijit, dia ada totok wajah juga. Jadi totok wajah itu fungsinya buat ya biar auranya keluar kayak gitu, makin cantik.
Terus ada pijat payudaranya juga buat biar aslinya bagus, keluar, lancar, kayak gitu. Dan itu pijat payudaranya benar-benar top chair. Jadi kayak benar-benar berasa dan kenceng, kuat banget. Terus itu aku ngerasa sih memang asli aku bertambah sejak dipijat kemarin kayak gitu. Ini aku bikin reviewnya setelah besokannya ya. Jadi aku memang merasa banget gitu pijat payudaranya itu bagus banget. Ada uap mandi rempah. Mereka itu bawa kayak rempah-rempah gitu, jadi digodok di air mendidih, diuap gitu, ditutup. Nanti ada cuplikannya juga kan sebelumnya. Uap mandi rempah itu fungsinya biar lebih segar katanya, ada rempah-rempahnya. Oke, terus bener-bener di treatment ya, sampai aku dipakein gurita, stagen, apa bengkung ya, kayak gitu di perut. Sebelumnya ditarem juga perutnya biar ngecilin perut. Dan baru sehari sih aku pakai, kemarin itu 9 jam dan nyetahunya sih lebih, kata Bu Risma. Dan itu memang berasa ke perut tuh enak, terus ke tulang belakang, terus kayak bener-bener ngaruh sih kalau ibu-ibu sekalian pakai gurita sama stagen atau korset ya. Aku pakainya yang model lilit dan katanya itu yang lebih bagus justru yang model lilit, dan itu terkenalnya di Mustika itu di yang model lilitnya itu. Terus aku diparem kakinya, kalian juga lihat kan tadi cuplikannya, ada parem kaki, parem mata, daratus vagina. Terus aku dikasih kunyit asam juga, kunyit diminumin kunyit asam itu, jamu godok juga. Tapi kebetulan karena aku udah ada jamu, jadi aku konsum jamu gitu. Terus babynya juga dipijit, cuman aku nggak sempat record, jadi nggak in frame. Babynya juga dipijit sekitar 15 menit, dan after pijit itu Kimi merasa enak banget. Habis itu malamnya setelah dipijit tuh dia kayak tidurnya nyenyak gitu deh guys. Nah buat ibu-ibu boleh coba tuh untuk pijit bayi babynya juga. Nah, itu review dari aku. Buat ibu-ibu yang setelah melahirkan boleh dicoba untuk di Dian Mustika pijat after lahiran, karena menurut aku benar-benar berguna sih buat kalian. Jadi benar-benar di treatment, terus benar-benar ada yang rawat lah istilahnya, karena ibu hamil tuh kalau nggak dirawat kesian katanya, performanya jadi kayak perutnya buncit lah atau apalah. Dan aku merasain sih itu iya banget, benar-benar. Dan sekarang aku ngerasain itu berguna banget buat tubuh aku. Aku mau terima kasih juga untuk Ibu Dian udah kasih aku best price ya untuk treatment aku yang pertama di Dian Mustika. Jadi saatnya penilaian review dari 1 sampai 10. Nilai untuk pijat after melahirkan, nilainya adalah 10. Selamat mencoba. Buat ibu-ibu yang lagi cari referensi untuk pijat setelah melahirkan, bisa dicoba untuk call di Dian Mustika. Untuk nomornya nanti aku tulis di description box ya, jadi ibu-ibu sekalian bisa tanya-tanya. Sekian dulu review dari aku. Thank you ya guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video-videoku agar aku bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik. Bye-bye.